Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian di jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi kuliah yang berjudul Mutu Komoditas Pertanian dan Pangan Olahan. Capaian pembelajaran dalam materi ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan dengan tepat faktor penyebab keberagaman mutu pada komoditas pertanian dan pangan olahan. Kemudian, mahasiswa juga mampu mengetahui bentuk jaminan mutu yang dapat diterapkan pada komoditas pertanian segar dan pangan olahan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa suatu komoditas hasil pertanian ataupun komoditas pertanian ataupun bahan pangan baik hewani maupun nabati itu tentunya memiliki tingkat mutu tertentu. Tuntutan masyarakat akan mutu itu terus berkembang sesuai persyaratan yang diinginkan baik oleh pasar ataupun pelanggan kita, yaitu yang pertama adalah mereka yang menginginkan produk yang bermutu. Kemudian mereka juga menginginkan produk tersebut aman untuk dikonsumsi ataupun dimanfaatkan. Dan yang paling penting, yang ketiga ini adalah produk tersebut mempunyai jaminan mutu. Dengan adanya jaminan mutu ini, dipastikan pelanggan akan lebih percaya untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi produk yang kita gunakan. Dalam hal ini, kalian akan mengetahui apa saja bentuk jaminan mutu untuk produk segar dan juga untuk produk olahan hasil pertanian. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang mutu dari komoditas pertanian. Ya, seperti yang di awal sudah dijelaskan bahwa mutu dari komoditas pertanian itu tentunya memiliki tingkatan tertentu. Ya, apalagi produk segar itu dia berada di alam, ya tidak dilakukan suatu pengolahan lebih lanjut. Nah, tentunya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi mutu dari suatu produk pertanian. Dan fakta yang harus kita terima pada saat ini adalah mutu dari komoditas pertanian yang datang itu adalah beragam, ya. Jadi mutunya beragam. Ada yang bagus, ada yang jelek, mungkin ada buah-buahan yang kita dapat itu sudah matang ataupun yang belum matang. Nah, ini banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut. Nah, yang pertama adalah pengaruh dari varietas ataupun ras, ya. Dalam hal ini adalah jenis dari komoditasnya. Ya, kemudian ada lagi pengaruh dari kesuburan tanah. Ya, selanjutnya ada juga pengaruh dari iklim, kemudian cara melakukan budidaya dari komoditas tersebut, kemudian proses pemanenan, dan yang terakhir adalah proses penanganan pasca panen. Ya, faktor-faktor ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberagaman mutu dari produk-produk segar komoditas pertanian. Nah, yang pertama yang kita bahas ini adalah pengaruh dari jenis dan varietas, ya. Jadi sebenarnya untuk produk segar, jenis dan varietasnya itu sangat berpengaruh dominan terhadap mutu yang dihasilkan, ya. Jenis dan varietas tanaman ataupun ras hewan itu berpengaruh terhadap mutu dan produktivitas. Nah, ini kita bisa misalkan antara telur ayam kampung dengan telur ayam ras. Banyak yang percaya atau banyak yang meyakini bahwa telur ayam kampung itu tentunya memiliki citra mutu yang lebih baik dibandingkan ayam ras, ya, karena ayam kampung ini merupakan jenis ayam yang memang dia dibesarkan di alam tanpa kita beri pakan khusus. Nah, sedangkan kalau untuk ayam ras ini memang ada perlakuannya, ya, jadi bagaimana cara kita memberikan pakan terhadap ayam tersebut. Nah, tentunya di sini ada pengaruhnya nanti terhadap mutu dari telur yang dihasilkan. Ini contohnya, ya. Kemudian ada lagi, misalnya ada jenis pisang Cavendish kemudian dibandingkan dengan pisang raja. Tentunya dari kedua jenis ataupun varietas ini nanti akan memiliki misalnya komposisi komponen gula yang berbeda, kemudian tingkat kemanisan yang berbeda pada stadia kematangan yang sama, ataupun memiliki bentuk yang berbeda, ya. Itu kita bisa lihat dari pengaruh jenis dan varietas. Nah, untuk jenis dan varietas ini sangat menonjol pengaruhnya pada mutu komoditas primer, ya. Tetapi sedikit pengaruhnya terhadap mutu produk olahan.
Karena tentunya pada produk olahan itu menggunakan bahan tambahan yang dapat ditujukan untuk memperbaiki sifat ataupun karakteristik mutu produk akhir ya. Ini berbeda. Jadi untuk jenis varietas ini lebih pengaruh ke komoditas primer ataupun komoditas segar. Selanjutnya adalah pengaruh ataupun faktor dari umur panen. Ya, jelas ini kita sudah belajar sebelumnya di fisiologi pasca panen bahwa di setiap fase pematangan, khususnya untuk buah-buahan ataupun sayuran, itu akan mempunyai karakteristik mutu yang berbeda. Dan tentunya kita sebagai konsumen menginginkan produk-produk komoditas segar itu pada umur panen yang optimal atau optimum. Jadi kita tidak ingin misalnya mengkonsumsi buah mangga ataupun buah pisang yang dia belum matang karena rasanya ataupun mutunya itu dirasa kurang sesuai dengan keinginan konsumen ya. Jadi kita bisa lihat di sini umur panen memang berpengaruh besar terhadap mutu komoditas. Beberapa tanaman itu mempunyai umur panen yang optimum untuk mendapatkan produktivitas dan mutu hasil yang optimum. Nah, untuk umur panen yang terlalu awal atau lambat itu dapat menghasilkan mutu komoditas yang rendah ya. Ini ada beberapa ilustrasinya bisa kita lihat. Yang pertama ini adalah buah kopi ya. Buah kopi ini adalah salah satu hasil perkebunan ya, bisa kita lihat dari warnanya saja. Ini bisa kita lihat kalau kopi hijau ini dia sebenarnya belum matang dan kopi merah yang warna yang merah itu menandakan dia sudah matang ya, jadi sudah siap panen sebenarnya. Nah tentunya antara kopi yang belum matang ataupun yang belum siap panen dan yang siap panen ini memiliki karakteristik mutu yang berbeda. Ya tentunya dari sisi harga juga akan lebih tinggi seharusnya untuk kopi yang buahnya sudah berwarna merah. Ya ada beberapa hasil penelitian juga yang menunjukkan bahwa ternyata lebih nikmat mengkonsumsi untuk kopi yang sudah petik merah dibandingkan kopi petik hijau. Kemudian kita bisa lihat lagi contohnya yang kedua. Nah ini ada contohnya dari produk hewani ya. Jadi ini adalah ikan segar. Mana yang lebih diterima di pasaran menurut teman-teman? Kalau yang A ini adalah yang siap panen ya. Jadi panennya pada waktu yang tepat. Sedangkan yang B ini adalah ketika dipanen sudah melebihi waktu optimalnya. Ya, sehingga yang tentunya diterima di pasaran ini adalah yang A ya. Dibandingkan yang B karena ukurannya terlalu besar, waktu panennya terlalu lama, maka konsumen tidak banyak yang menyukai untuk ikan lele yang oversize atau yang dipanen melebihi waktunya. Nah, di sini kita melihat ya bahwa selain mempengaruhi mutu, juga umur panen ini bisa mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap produknya. Kemudian kita membahas tentang pengaruh dari penanganan pasca panen. Ya jelas, bagaimana kita memperlakukan hasil pertanian kita atau komoditas segar itu sampai kepada konsumen. Berbagai penanganan pasca panen itu juga mempengaruhi terhadap mutu yang meliputi ada cara panennya, kemudian cara kita melakukan sortasi, kemudian proses pengangkutan, dan juga penyimpanan dan pegudangan. Nah, disortasi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keseragaman mutu yang nanti akan didapatkan oleh konsumen ya, karena sortasi itu biasanya memilah bahan hasil pertanian ataupun hasil panen itu berdasarkan misalnya berdasarkan warna ataupun berdasarkan ukuran. Ya, jadi berbagai faktor dari penanganan pasca panen ini tentunya nanti mempengaruhi dari karakteristik mutu yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelas mutu. Untuk memenuhi tuntutan konsumen akan mutu suatu komoditas atau produk, maka pemerintah melalui suatu tim khusus untuk menetapkan batas mutu seperti SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, pengkelasan mutu ini tentu ada tujuannya. Ya, antara lain yang pertama, agar produsen itu memproduksi komoditas dengan mutu yang baik. Kemudian yang kedua adalah tentunya konsumen itu dapat menerima produk seperti yang diinginkan atau mutu yang sudah standar. Nah, dengan adanya keragaman mutu dan batas mutu ini, maka di daerah batasan mutu suatu komoditas yang dianggap baik itu masih dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan atau kelas mutu atau grade.
Nah, proses untuk pengkelompokan kelas mutu ini kita sebut dengan grading. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari grading itu sendiri? Ya, yang pertama ini adalah menciptakan keadilan dalam perdagangan komoditas, di mana dia akan dapat mempertemukan antara produsen atau penjual, konsumen atau pembeli, dan komoditas pada posisi, tempat, dan waktu yang tepat atau sesuai. Kemudian yang kedua ini adalah untuk pelayanan konsumen. Nah, dengan adanya kelas mutu ini akan memudahkan produsen atau penjual yang memiliki kelas-kelas mutu yang tersedia, sekaligus memudahkan konsumen atau pembeli mengenali macam-macam pilihan kelas mutu. Ya, jadi ada beberapa produk yang memang dia punya pengkelasan mutu. Nah, dengan ada pengkelasan mutu itu, nanti konsumen akan membeli produk sesuai dengan mutu yang diinginkannya. Kemudian manfaat grading yang ketiga adalah penggunaan komoditas yang berbeda. Nah, kelas mutu bahan mentah ataupun olahan dapat dimanfaatkan untuk kegunaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian manfaat grading yang keempat ini adalah untuk perdagangan dan usaha. Kelas mutu dapat menjadi dasar menetapkan dan menaikkan harga produk, menciptakan usaha yang bergerak khusus dalam sortasi komoditas ataupun grading. Saat ini, tuntutan konsumen akan komoditas segar itu ada tiga hal. Yang pertama, dari mutunya. Tentunya, dengan tuntutan konsumen, mereka menginginkan produk yang minim cacat. Ya, jadi tidak ada kecacatan pada produknya, baik dari fisik, biologi, maupun kimia. Kemudian, juga memiliki komponen gizi atau komposisi kimia yang memang bermanfaat dirasakan oleh konsumen. Dan kemudian ada kesegaran yang prima. Ya, tentunya konsumen ingin menginginkan produknya itu selalu dalam tingkat kesegaran yang prima. Kemudian yang kedua, konsumen menginginkan komoditas pertanian segar itu yang aman untuk dikonsumsi. Dengan catatan, komoditas ini akan bebas dari cemaran mikrobiologi, logam berat, dan juga keberadaan zat asing atau pengotor. Yang kemudian yang ketiga, tuntutan konsumen juga ingin mereka produk ataupun komoditas pertanian segar itu memiliki keberlanjutan. Maksudnya di sini adalah tersedia sepanjang waktu dan mudah diperolehnya. Ya, tentunya konsumen ingin memiliki kemudahan dalam menjangkau produknya dan juga tersedia setiap saat kapanpun dia menginginkannya. Jadi ini adalah tiga tuntutan konsumen akan komoditas pertanian segar. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tiga hal ini? Tentunya kita perlu menerapkan yang namanya sistem jaminan mutu. Nah, sistem jaminan mutu ini dapat digunakan sebagai jaminan bagi konsumen bahwa produk yang sudah memiliki jaminan mutu ini sudah dipastikan produknya akan memenuhi tiga tuntutan ini. Produknya sudah bermutu, kemudian memiliki keamanan untuk dikonsumsi, dan tersedia dalam hal keberlanjutannya. Nah, berikut ini adalah jaminan mutu untuk produk segar ataupun komoditas pertanian segar. Ya. Nah, bentuk jaminan mutu pada produk hasil pertanian segar ini dapat meliputi GAP ya, atau Good Agricultural Practices. Nah, ini lebih dominan bagaimana petani melakukan cara budidaya ataupun cara bertani yang baik. Kemudian ada lagi Good Handling Practices atau GHP. Ini lebih bagaimana penanganan suatu komoditas segar setelah dia dipanen. Kemudian ada HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Ini lebih diterapkan ketika suatu produk itu setelah melalui beberapa proses, dan ini terdapat beberapa proses kritis yang memang mempengaruhi mutunya. Nah, HACCP ini juga menjadi sertifikasi untuk industri yang memang ingin menjamin produknya lebih aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang terakhir ada juga bentuknya adalah jaminan keorganikan pangan segar. Maksudnya di sini adalah jaminan produk tersebut dihasilkan melalui sistem pertanian atau sistem produksi yang organik. Berarti tanpa ada bahan tambahan kimia yang berbahaya, kemudian tidak menggunakan pestisida dan lain sebagainya. Dan memang dianggap hasil pertanian itu ada hasil pertanian yang organik. Selanjutnya kita akan membahas tentang mutu dari pangan olahan. Berbeda dengan komoditas segar, tentunya untuk pangan yang sudah diolah, itu mutunya dipengaruhi oleh beberapa hal. Dan ini berbeda dengan
produk komoditas segar. Yang pertama adalah dari mutu bahan bakunya ya. Kita jelas mengetahui produk akhir kita akan punya mutu yang bagus ketika kita menggunakan bahan baku yang memang berkualitas juga. Kemudian yang kedua ada cara pengolahan ya, misalnya pengeringan ya. Kita pengeringan yang optimal dibandingkan pengeringan misalnya pengeringan dengan oven, kemudian pengeringan dengan matahari itu tentunya akan menghasilkan mutu yang berbeda. Kenapa? Sebagai contoh, ketika kita melakukan pengeringan oven, maka kondisi lingkungan itu terkendali ya dan bebas dari kontaminasi. Sedangkan kalau kita melakukan pengeringan dengan menjemur di matahari, maka memungkinkan adanya cross kontaminasi dari lingkungan ke dalam produk. Ya, jadi mutunya nanti akan berbeda juga. Kemudian karena produk olahan ini tidak hanya menggunakan bahan baku, tentunya dia menggunakan bahan tambahan ataupun bahan pengisi dan bahan yang bertujuan untuk memperbaiki karakteristik dari produk akhir. Nah, ini adalah pengaruh dari komposisi bahan yang digunakan. Ya, misalnya paling mudah kita bisa menganalogikan dengan produk pempek ataupun produk fish jelly. Ya, karena proporsi penggunaan daging ikan dengan tapioka itu akan menghasilkan karakteristik mutu yang berbeda. Misalnya sifat kelunakannya, teksturnya itu akan berbeda apabila misal menggunakan proporsi ikan yang lebih banyak dibandingkan tapioka, atau nanti produknya malah terlalu alot ya, atau PMP-nya terlalu alot ketika menggunakan komposisi tapiokanya itu lebih banyak dibandingkan penggunaan ikannya. Ya, jadi di sini terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi dari mutu produk olahan, yaitu mutu bahan baku, kemudian cara pengolahan, dan yang ketiga ini adalah komposisi bahan yang digunakan. Nah, mutu pangan olahan ini juga dituntut oleh konsumen agar produsen itu menghasilkan produk olahan yang bermutu juga. Nah, dengan produk olahan bermutu baik, maka dia akan punya nilai jual yang tinggi. Ya, dengan punya nilai jual yang tinggi, dia juga akan mampu bersaing di pasar secara luas. Produk pangan yang aman itu menunjukkan bahwa produk tersebut benar-benar aman dikonsumsi. Produk pangan dinyatakan tidak aman bila dia tercemar dengan sesuatu yang dapat membahayakan manusia. Bahaya yang dimaksud ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu adalah bahaya mikrobiologi ataupun bahaya biologi, kemudian bahaya kimia, dan yang ketiga adalah bahaya fisik. Setelah kita melihat tadi berbagai faktor yang mempengaruhi mutu dari produk olahan, kemudian produk komoditas segar, tetapi sampai saat ini itu selalu terjadi masalah yang berkaitan dengan mutu dan keamanan produk pangan. Ya. Yang pertama, masih banyak terjadinya kasus keracunan makanan. Nah, ini mungkin disebabkan oleh pengetahuan, ya, rendahnya pengetahuan ataupun keterampilan dan tanggung jawab dari produsen pangan. Selain itu juga dapat disebabkan oleh konsumennya atau kita yang mengkonsumsi produk itu rendah kepeduliannya terhadap mutu dan keamanan pangan. Ya, selain itu juga kita bisa melihat bahwa beberapa produk pangan atau produk olahan itu banyak produk yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Ya, penyebabnya misalnya bahan baku yang digunakan memiliki mutu yang rendah, kemudian ada bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan ataupun dosisnya melebihi standar, kemudian adanya cemaran bahaya yang tiga hal tadi, cemaran biologi, kimia, dan fisik, kemudian ada pengaruh dari proses pengemasan yang tidak layak, kemudian mencantumkan logo yang seharusnya tidak dicantumkan, dan pemalsuan produk dan berbagai masalah lain. Ya, tentunya masalah-masalah ini yang selalu dihadapi oleh konsumen. Oleh karena itu kita perlu menyelesaikan masalah ini. Nah, penyelesaian kasus ini seperti apa? Yang pertama, diperlukan pemahaman dulu. Pemahaman dan kesadaran tentang mutu dan keamanan produk. Ya, kita bisa melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan, baik itu secara langsung ataupun secara media sosial, untuk mengedukasi masyarakat tentang apa pentingnya kita mengkonsumsi produk yang bermutu dan standar, ataupun produk yang bermutu dan aman. Kemudian kita juga bisa melakukan pendekatan penerapan sistem analisa bahaya secara dini dan penerapan jaminan mutu produk. Nah, ini lebih ditekankan kepada produsen. Produsen harus bisa melakukan analisa bahaya secara dini dan dia bisa memberikan jaminan mutu pada produknya.
dalam hal penyiapan produk pangan harus dilakukan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya bahaya. Kemudian analisa bahaya dapat dilakukan dengan cara mengenali adanya bahan-bahan cemaran yang mungkin mengkontaminasi produk. Kemudian bahaya cemaran tersebut kita bisa lihat tadi dari cemaran fisik, kimiawi, ataupun mikrobiologis. Apabila adanya bahaya yang dapat dikenali dan dicegah, maka proses produksi akan dapat diperoleh produk pangan olahan yang aman. Jadi sebelum kita melakukan proses produksi, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu di proses mana yang kira-kira itu bisa terjangkit ya, atau bisa menimbulkan bahaya dan mempengaruhi dari keamanan produk yang akan kita hasilkan. Nah, ini adalah jaminan mutu dan keamanan pangan olahan ya. Jadi untuk produk-produk olahan itu biasanya menerapkan sistem jaminan mutu ya yang berdasar pada good manufacturing practices atau prosesnya GMP. Nah, di Indonesia pemerintah ini telah menyederhanakan dan menerjemahkan konsep GMP ini menjadi CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, bagi produsen yang memproduksi produk pangan ini diwajibkan untuk dapat menerapkan GMP di sistem produksinya. Ya. Kemudian apabila dia sudah menerapkan CPPOB, mereka dapat meningkatkan penerapan jaminan mutu lain, misalnya menerapkan HACCP, kemudian menerapkan sistem manajemen keamanan pangan, ya. Ini adalah ISO 22000, atau mungkin bisa lebih advance lagi dengan menerapkan BRC atau British Retail Consortium, ini merupakan standar global. Jadi bila produsen sudah menerapkan sistem manajemen ini, maka produk dia sudah menerapkan sistem jaminan mutu tingkat internasional. Ya, berikut adalah referensi yang dapat kalian gunakan untuk memperdalam materi tentang mutu produk komoditas segar dan pangan olahan. Ya, demikian materi yang dapat disampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.